waj'alhu lana imama wa di bawah kedipan cahaya bintang, dengan anggunnya pancaran sinar rembulan, di sudut sebuah desa, di antara berbagai rumah-rumah warga, disinilah kita berteduh, disinilah kita bernaung, di atas tanah merah yang subur dan gedung tengah tanpa warna yang memiliki banyak cerita, yang selalu mengingatkan kita pada pencipta yang tak pernah tidur, yang selalu mengingatkan kita pada nabi yang berbudi luhur,
tempat bernaung ketika duka, tempat berkumpul kala bahagia, tempat kita mengukir banyak sekali kenangan, tempat kita memahat sebuah arti kebersamaan, tempat yang memiliki banyak sekali harapan. Tiap hari kita berjamaah, setiap Jumat kita melantunkan sholawat burdah, membaca indahnya tilawah dengan teman yang selalu ada di saat kita gundah. Disinilah kita bertemu dari berbagai cerita masa lalu, mulai dari berbagai kondisi dan bermacam-macam situasi. Datang ke sini diantar oleh ayah, ibu, bahkan ada yang hanya diantar oleh ayah, dan bahkan datang berdua hanya dengan ibu. Kami ditinggalkan dan hanya bisa melihat pundak mereka, orang yang kita sayang. Disitulah derasnya air mata kami bercucuran. Ayah, ibu, kami hidup mandiri tanpa engkau, orang yang kami kasihi. Dikala kita sakit, tak ada yang tahu makanan kesukaan kami. Dikala kami sedih, tak ada ayah dan ibu yang selalu melindungi. Ayah, ibu, di sini kami mengaji. Bahkan kami sudah bisa mandi sendiri. Ayah, ibu, kami rindu padamu. Ayah, ibu, maafkan kami tak bisa membuatmu tersenyum. Maafkan kami tak bisa membuatmu bahagia. Kami hanya bisa mendoakanmu agar semua yang kau lakukan menjadi sebuah arti di hari akhir. Ibra kangen sama ibu. Dia akan ibu ya, Ibra. Semoga, semoga. Akan tetapi, semua rasa tangis, semua rasa duka, sirna begitu saja, karena kita mempunyai seorang ayah yang bisa juga menjadi seorang ibu bagi kita, yang selalu mendampingi di malam hari, sore hari, setiap hari tiada henti. Itulah abi kita, Abi Muslim Gauzi, yang setiap saat selalu mengasihi kita, setiap saat menyayangi kita, memberi nasihat kepada kita, rela mengingatkan kita setiap hari. Bahkan sampai menganggap kita semua anak sendiri. Itu semua beliau lakukan tiada henti.
Kita tidak hanya diajarkan mengaji, bahkan rasa mandiri semua tumbuh karena Abi. Mengajarkan bagaimana menerpa ombak terjalnya kehidupan. Mengajarkan sebuah arti kehidupan. Itu semua Abi lakukan dengan keikhlasan hati. Seperti hujan yang tiada henti. Abi, terima kasih dari kami ucapkan kepada engkau yang telah memberikan segalanya untuk kami. Kami tidak bisa membalas apapun yang engkau berikan kepada kami. Bahkan tak pantas membalas apa dari yang kami miliki. Abi, maafkan kami. Maafkan semua kesalahan kami. Kami selalu membuatmu marah. Kami selalu membuatmu berduka. Dan jarang sekali membuatmu bahagia. Tawamu, marahmu, itu semua engkau lakukan karena engkau menyayangi kami. Wahai kawan, mari kita ukir sebuah kebersamaan. Mari kita tangkis semua duka yang ada di hati kita. Mari kita raih semua suka di hari ini. Kita tak tahu kapan kita akan berpisah. Mari kita selalu kenang apa yang kita lakukan. Dan biarlah waktu memisahkan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.